Jordan. Terus apa? Ayo. Sebutkan sistem tubuh apa saja yang sudah kita pelajari selama bulan ini, ya? Circulatory. Circulatory system. You can sit down, Miss Evie can see you if you raise your hand. Gavin. Respiratory. Okay, so when we're talking about system, what are elements for me to know that it is a system or it is not? So system has many parts. Okay. And what else? Ganesh? Work together. They work together. So for example, car. Is it a system? Yes. Why is it a system? Ayo.
mouth. Okay? Can you please put it here? Yeah. Okay. Di dalam mulut ada apa saja ya yang membantu untuk mencerna makanan? Di mana letaknya kira-kira? Sini nggak terlihat ya? Oke, di mana letaknya? Oke, taruh di situ. Oke, oke. Sama bagus. Kemudian makanannya mengalir turun, mungkin seperti ini ya? Esa bagusnya, wah jadi bisa panjang, oke? Okay. Kemudian ke, oke, okay. Dalam, perut, ya, kemudian masuk ke dalam. Saat aku makan pisang, oke? Okay. Tadi bilang pisangnya berguna untuk kesehatan tubuh, oke? Okay. Aku makan pisang, dikunyah, terus masuk, terus ke dalam perut, ke dalam usus kecil. Usus besar, terus ke anus. Tuh, terus gunanya buat tubuh aku apa kalau cuma lewat aja? Enggak, ke semua. Gavin? Dari small intestine ke pankreas, terus ke liver, terus baru ke digestive. Oh, oke. Okay. Kemudian bagaimana ya makanan ini bisa berguna bagi tubuh? Kita tahu. Kemana ya? Nutrisi dan vitamin yang berguna. Nanti nutriennya di ke blood, abis itu baru dimasukin lagi ke small pipe, nanti baru ke darah. Oke, jadi nutriennya ada berangkat pergi ke small pipe, kemudian diedarkan pakai darah, begitu? Ya. Oke. Jadi baik. Itu dikirimnya pakai darah. Dikirimnya pakai darah. Organ apakah yang mengirim makanan tersebut? Brain. Okay. Apakah itu ada di sistem pencernaan? Wah. Tapi ada di badan kita, Miss. Ada di badan kita, ya. Okay. Thank you very much, Leah.